Saudara, sejumlah massa jurnalis dan pekerja media menggelar demo di depan gedung DPR MPR RI Jakarta. Mereka menolak revisi undang-undang penyiaran yang dinilai membahayakan kebebasan pers. Ini bagian dari pelemahan masyarakat sipil. Sejumlah organisasi profesi jurnalis seperti Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) membawa sejumlah atribut tuntutan demo dan mereka menyampaikan orasi tuntutannya di depan gerbang gedung DPR MPR RI. Sebelumnya, pihak DPR menegaskan tidak mengecilkan peran pers terkait kontroversi draft RUU penyiaran. Draft RUU penyiaran juga masih ada di badan legislasi dan belum dibahas bersama pemerintah. DPR juga masih membuka ruang kepada publik untuk memberikan masukan seluas-luasnya terkait RUU ini. Itu kan pada